Cara mudah bikin ucapan selamat hari raya Idul Fitri nggak sampai 2 menit, cuman pakai aplikasi Canva doang. Oke, kalau Canvanya sudah terbuka, berikutnya kalian ketikkan di pencarian hari raya Idul Fitri. Kalau templatenya sudah mulai muncul, kalian scroll ke bawah dan pilih template yang kalian suka. Misal di sini aku pilih yang warna biru ini ya. Nah, setelah elemen template terbuka semua, kalian klik pada foto lalu klik ganti dan pilih foto yang akan digunakan. Klik dua kali untuk mengatur ukuran dan posisi foto. Jika dirasa sudah pas, kalian klik selesai. Jika sudah, berikutnya klik dua kali pada teks dan di sini kita bisa merubah teksnya. Jadi kalian bisa menambahkan nama pribadi atau nama keluarga besar. Dan jika sudah, jangan lupa atur posisinya dulu ya. Oke, jika sudah selesai, klik tombol download di pojok kanan atas, lalu tekan unduh. Setting formatnya dari PNG menjadi JPEG, lalu tekan unduh. Tunggu prosesnya sebentar, dan setelah selesai, gambarnya otomatis tersimpan di galeri kalian. Nah, gampang kan nggak nyampe 2 menit? Semoga tutorial ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.